diawali dengan pertanyaan kalau ada tanya jawab anda mimante ya saya mau bertanya ini masih terkait dengan kaya nupasana ya di dalam Maha Satipatthana Sutta bagian panah -anak di saya menemukan ada kalimat sabakaya pati sangwedi asas asasi samiti sikhati sabakaya pati wedi pasasi samiti sikhati nah yang menjadi pertanyaan di sini adalah sabakaya kaya pati sang wedi ini ketika saya membaca ulasan dari beberapa acarya termasuk di dalam kata-kata mengacu kepada tubuh dari bukan tubuh secara konvensional tetapi tubuh dari napas itu sendiri begitu ganti maksudnya ketika kita napas mengetahui secara keseluruhan dari awal menarik dan mengembusnya tetapi dari pengertian lain saya juga menemukan yang dimaksud sabakaya pati sang wedi ini ketika bernapas bisa merasakan sekujur tubuh kira-kira bagaimana hmm. yang dimaksud dengan sabakaya pati sang wedi ini pendek mestinya bukan menggunakan istilah bisa merasakan sekujur tubuh tetapi bisa mengetahui sekujur tubuh ah ya ah mengetahui sekujur tubuh dua-duanya tidak salah Oleh karena kaya sangkara yaitu nafas ya di sini uh. Yang menjadi objek nyata diangkat memang nafas, tetapi nafas ini adalah kaya sangkara, artinya pembentuk tubuh. Artinya, tubuh bisa muncul berlangsung dan padam, itu didasari oleh keberadaan nafas ini. Jadi, sesungguhnya tidak ada perbedaan antara tubuh dengan nafas nafas dengan tubuh penjelasan keduanya tidak salah baik secara memperhatikan nafasnya ya karena nafas itu kaya sangkara bagaimana tubuh bisa berlangsung juga karena nafas nah, begitu Ya barangkali ada uh, contoh yang bisa membantu. Misalnya kalau seseorang itu mau menunjukkan sesuatu tempat misalnya Jakarta begitu uh, mau ditunjuk apa daerah apa uh, misalnya eh, Kemayoran, daerah Kebayoran daerah Cengkareng, daerah mana atau apanya? kira-kira yang orang itu langsung menjadi tahu. Oh ini Jakarta. Apa Monas? <laughs> uh, Dengan tahu Monas Tahu Jakarta nah, Sudah link nah, Terkonek Supaya apa Yaitu antara Jakarta Dengan Monas seolah-olah menjadi Satu kesatuan oleh karena Monas itu sebagai perwakilan dari Jakarta Meskipun ya Cuman areal Kecil Ya demikian pula ada rambut, ada jantung, ada kulit, ada tapak kaki dan sebagainya sejauh apa itu signifikan untuk mewakili tubuh. di sini uh, sang Buddha menunjuk nafas sebagai perwakilan, oleh karena keberadaan nafas yang sebagai kaya sangkara pembentuk tubuh, begitu. ada yang lain Pertanyaan silakan. Ya, uh, lanjut urayan. Berkaitan dengan objek pengembangan batin satu hal yang akan diangkat di sini adalah wetana. Wetana itu apa? Wetana adalah keberadaan batinia, faktor batinia yang punya ciri. Mengetahui atau mengenyam objek Karena tugasnya atau pekerjaannya yang mengetahui atau mengenyam objek inilah Sehingga disebut dengan vedana yaitu pengenyam tidak disebut pengetahu oleh karena nanti akan uh, apa komplikasi komplikasi dengan dengan winyana sesungguhnya winyana sanya wedana sama saja sama saja sanya yang mengetahui winyana yang mengetahui wedana yang mengetahui untuk membedakan ya, untuk membedakan ya wedana pengenyam atau pengenyaman. Sanya pengerti atau boleh pengenal. Winyana pengetahu. Nah, keberadaan wetana pengenyam ini selalu muncul bersamaan dengan kemunculan cita. Munculnya berbarengan, padamnya juga berbarengan, dan selalu mewarnai cita. Tidak pernah cita itu muncul. Cita ini ya boleh diterjemahkan, pikiran ya, atau pemikir ya. Pemikir cipta artinya pemikir. Tidak pernah pemikir itu muncul tanpa disertai oleh wedana. Ini bagaimanapun bagaimanapun wedana ini dikatakan ya muncul karena sebab yaitu bahasa yang diterjemahkan kontak uh, kontak itu penyentuhan ya penyentuhan bahasa Indonesianya penyentuhan Kontak itu ya memang bahasa Indonesia juga tapi sadapan nah, dan sering digunakan untuk uh, untuk apa sepeda motor juga kontaknya di mana kontaknya begitu ndak nah, untuk beberapa daerah digunakan kunci sepeda motor kunci mobil juga ndak juga, ya, kontak ada bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia tidak membuat lebih keren, pakai istilah asing, terlebih membuat orang bingung. Ya, yang mengerti hanya sebagian, sebagian kecil istilah-istilah sadapan itu konsentrasi, penetrasi, apalagi? Uh, ya, kalau ada bahasa Indonesia-nya, lebih baik menggunakan bahasa Indonesia. Ya, kita menerjemahkan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia, tapi menggunakan istilah asing tidak berhasil guna. Hanya berapa persen Uh, komunitas pengguna bahasa itu yang bisa paham. Ya, ibu-ibu, bibi-bibi, ya, Mama emak yang di kampung sana nggak ngerti apa itu konsentrasi. taunya hanya belakangnya saja. Eh, uh, yang mengerti hanya sebagian kecil dan itu namanya bahasa itu untuk komunitas umum untuk konsumsi umum begitu ya kan untuk konsumsi umum bukan ya sekelompok kecil orang tertentu ya kecuali memang istilah-istilah asing sadapan itu memang sudah tidak bisa dicarikan padanan dalam bahasa Istilah Indonesia kita. Apa mau dikata. Ya beberapa yang harus pakai. Nah, tadi bahas soal apa tadi? Ya? Uh, Bahasa. Uh, Bahasa. Pasah artinya penyentuhan. Keberadaan wetana muncul karena pasah. Meskipun, meskipun, ya antara pasah dan wetana ini munculnya juga berbarengan, berbarengan, bersamaan juga dengan kemunculan. Cita atau cipta atau pemikir ini. Jadi ada landasan indera dalam. Misalnya cakku ayatana. Landasan indera berupa penglihat. Ada landasan indera luar, hmm, bahira ayat enak berupa, berupa bentuk. Nah, uh, keberadaan bertemunya landasan dalam dan landasan luar ini muncul yang namanya cakuk winyana pengetahu lewat indera penglihat dan di sana juga terdapat yang namanya Asa. pertemunya ketik pertemunya ketiganya itu antara cakuk winyana ya yaitu pengetahu lewat indera penglihat indera penglihatnya itu sendiri dan rupa yaitu objek yang dilihat. Dari pertemuan atau penyentuhan ketiganya ini, bahasa ini muncul yang namanya vedana, pengenyaman. Nah, ini adalah eh, keberadaan vedana atau bahasa bahasa sehari-hari ya perasaan, perasaan. Secara umum, perasaan ini ya hanya satu saja, yaitu yang mengenyam, yang mengenyam objek, yang merasakan objek ya boleh. Tetapi dibagi menjadi tiga, yaitu sesuai dengan akaranya yaitu apa ya akara itu gejalanya atau cirinya boleh sifatnya yang tampak nyata yaitu yang mudah ditahan suka yaitu perasaan yang menyenangkan yang sulit ditahan. Duka. Perasaan yang menyakitkan. Dan atuk kamak suka. Menye, uh, menyakitkan tidak, menyenangkan pun bukan. Seperti ya tidak merasakan apa-apa. Tetapi itu juga menjadi bentuk atau ciri yang namanya perasaan perasaan yang punya kemunculan sedemikian rupa dari tiga ini dibagi uh, dipilah-pilah lagi masing-masing ya dirinci nah, berdasarkan pintu atau lewatan ada enam lewatan yaitu lewat indera penglihat, indera pendengar, indera pencium, indera pengecap, indera penyentuh, dan indera batin. Indera pengetahu. Nah. Jadi tiga dikalikan dikali enam. Ada berapa? Ada 16. 16. ini masih... Eh? Ya, betul ya. Eh? 18? Uh. Ya. Hmm. Matematika saya dulu juga nggak bagus. 18. Ya, masih di masing-masing dibagi menjadi dua, ya. perasaan yang muncul didasari oleh tanda, yaitu segala hal yang menyenangkan, yang ber dan yang tidak menyenangkan dan yang netral itu yang berkaitan dengan duniawi. Kata duniawi ini bukan hanya dunia manusia, tetapi mulai dari neraka sampai brahmasana. sebutan lain adalah saamisa saamisa samisa sa -sa. ada amisa ada mata kailnya ada umpannya berumpan amisa artinya berumpan atau sebutan yang lain ya kihasita berkaitan dengan rumah, berkaitan dengan rumah, uh, apa bersumber pada rumah, bersebab pada rumah, uh, yaitu istilah untuk uh, menunjuk pada kesenangan-kesenangan indrawi atau tanha itu. dan satu lagi perasaan-perasaan yang tidak berkaitan dengan tanda baik yang menyenangkan, menyakitkan maupun yang netral niramisa menjadi niramisa nira yang tidak berumpan atau nakgi hasita bukan bersebab bersumber dari rumah yaitu tidak bersumber dari kesenangan indrawi tadi 18 dikalikan 2 36 36 ini dibagi lagi masing-masing tiga -masing yaitu perasaan yang sudah lewat perasaan yang akan datang dan perasaan di saat ini 36 kali 3 108 sudah saya hitung Nah yang kita mengerti perasaan-perasaan seolah-olah sesuatu yang tunggal. Nah, sesungguhnya kenyataannya itu berupa kumpulan berupa onggokan dengan berbagai jenis perasaan yang ada. Sedemikian rupa. Meskipun nah ya, intinya adalah satu yaitu satu keberadaan batiniah yang punya pekerjaan mengenyam objek seperti halnya nah ada unsur padat unsur cair unsur panas unsur gas nah itu pembagian karena keberadaannya itu terdiri dari empat ini belum lagi nanti ada unsur-unsur uh, turunan seperti misalnya akasa warna ya apa eh ganda, rasa rasanya apa itu ruang warna bau rasa nutrisi ya itu adalah turunan-turunan yang menjadi pembentuk yang namanya tubuh atau materi. Nah, sehingga dikatakan sebagai onggokan-onggokan tubuh. Atau disebut tubuh disebut sebagai onggokan karena terdiri dari organ-organ tubuh, bagian-bagian tubuh, ini juga bisa. Tetapi pada pada prinsipnya, hanya satu. Apa itu materi rupa? Uh, kalau menunjuk pada sisi materi atau rupa, seolah-olah itu hanya satu, seperti halnya wetana ini, seolah-olah hanya satu. Tetapi sesungguhnya, adalah berupa tumpukan onggokan kelompok, sehingga disebut dengan rupa khanda, vedana khanda. Onggokan materi dan ongkokan pengenyam atau ongkokan perasaan. Ini keberadaan vedana. Vedana atau pengenyam atau pengenyaman atau perasaan ini punya peran yang sangat besar pada makhluk hidup, sangat-sangat besar. Gara-gara perasaan ini, makhluk hidup bisa melakukan apa saja baik yang paling nista sampai yang paling mulia. Dan setiap waktu, setiap jam, menit, detik, sekian milisecond waktu. Arah, 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 arahan makhluk hidup itu tidak lain terkait dengan yang namanya perasaan ini. Yaitu lari dari sisi yang menyakitkan mengejar sisi yang menyenangkan mulai dari sadar bangun tidur sampai nanti mau terlelap lagi ini sedemikian rupa peran peranan perasaan terhadap makhluk hidup dan ternyata ternyata Keberadaan perasaan ini, ya, selalu berganti-ganti, selalu beralih, tidak bisa tetap, tidak bisa dipegang, terus diguncang, 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 sebentar senang, sebentar susah. Di sini, perasaan ditunjuk hanya ada dua yaitu menyakitkan dan menyenangkan. Oleh karena yang ketiga, ya aduka masuka. Ya. Bisa digolongkan dalam suka juga. Ini juga disebut di dalam pustaka suci bahwasanya perasaan itu ada dua, yaitu suka wetana dan duka wetana. Itu yang memang secara apa ya, secara indrawi itu bisa dirasakan yang menyakitkan dan yang menyenangkan. Nah, bagaimana orang bijaksana menengarai keberadaan wetana pengenyam atau perasaan ini? Ternyata, kalau ciri perasaan itu, kalaupun menyenangkan juga, sesungguhnya ada sisi celanya, yaitu menyebabkan penderitaan. termasuk juga diikuti oleh penderitaan. Bagaimana bisa terjadi, ya? Suka yang muncul. Kesenangan yang muncul ini sesungguhnya sifatnya adalah panas. Dan kalaupun tidak menderita karena sisi panasnya ini bukan berarti penderitaan tidak ada perasaan yang ada itu yang menyenangkan ini secara bawah sadar ya itu dilekati dicengkeram di karenanya karena mencengkeram ini Takut hilang karena takut hilang, takut hilang ya perasaan yang menyenangkan ini, sehingga muncul yang namanya kecemasan, dan keberadaan kebahagiaan yang padam itu adalah kekecewaan penderitaan. Dan tidak ada yang namanya perasaan itu berlangsung secara secara tetap menyenangkan terus mengalami ya suasana yang menyenangkan keberadaannya hanya sekejap-sekejap sehingga perasaan menyenangkan ini orang bijaksana mendengarai sebagai penderitaan. Penyebab penderitaan dan diikuti oleh penderitaan sedemikian rupa, makhluk hidup diguncang oleh yang namanya perasaan, baik sisi, menyakitkan, dan menyenangkan, bergolak, apa struggle, striving, lupa, bersusah payah, demi lari dari yang menyakitkan dan mengejar yang menyenangkan, ya terumbang ambing. Mulai dari lahir sampai mati, lahir lagi seperti serupa. Tidak ada kapan mau selesai. Sejak kapan juga tidak tahu. Ya. Yang diarah memang sisi menyenangkan, tapi keberadaan menyenangkan ini juga ada sisi celah, sehingga perasaan yang menyenangkan pun adalah kesimpulannya. Penderitaan untuk yang menyenangkan saja, penderitaan bagaimana yang sisi perasaan menyakitkan itu diumpamakan. Seperti terhujami oleh tombak, jadi secara bijaksananya, itu perasaan yang muncul, baik yang menyakitkan ataupun yang menyenangkan, keduanya adalah penderitaan. Ini secara secara bijaksananya ya, kalau dicermati dilihat keberadaan perasaan ini juga baik sisi menyakitkan, menyenangkan dan yang netral itu juga memberikan membuat sebab. Ya, yaitu saat muncul perasaan yang menyakitkan, muncul membenci. Saat muncul perasaan menyenangkan, muncul menyenangi. Saat muncul perasaan netral, cenderung untuk menjadi berpandangan keliru sebagai yang keberadaan yang kekal yang ada diri ada inti Nah, ketiganya ini adalah hal-hal yang mendatangkan penderitaan baik membenci, menyenangi dan memiliki pandangan keliru ini Oleh karena masih sejauh masih ada membenci, di sana masih ada rasa panas. Seperti diibaratkan seperti terbakar. Saat, menyen, saat muncul menyenangi, nah, dampaknya adalah kemudian mengingini mencari dan yang dicari meskipun dapat keberadaannya tidak bisa berlangsung tetap tidak bisa berlangsung terus harus habis harus lenyap dan mencari lagi saat masih merasa ada dalam kepemilikan ya harus uh, sikap dalam melindungi menjaga dan memicu munculnya keburukan-keburukan lewat ucapan dan tindakan ini keberadaan perasaan yang menjadi penyebab munculnya kotoran batin, baik yang menyakitkan maupun yang menyenangkan, baik ya berupa nafsu ragawi maupun kebencian, lebih dari itu. Nah, kalau yang muncul itu adalah netral, perasaan netral. Seolah-olah itu ya sesuatu yang tetap netral. Senang tidak, susah pun bukan. Seolah-olah itu keberadaan tetap dan menganggap sebagai yang kekal. Berlawanan dengan keberadaan kenyataan secara universalnya, secara transendennya, tidak ada sesuatu yang tetap selalu berubah arus mengalir. Mengerti sebagai yang tetap, yang ada, apa ya, yang kekal, abadi. Nah, sedemikian rupa ya dimengerti sebagai yang ada inti. Dampak dari memahami sebagai yang ada inti, ada diri ini adalah ya, ada. Pembedaan, ada pembedaan bahwa ini adalah aku, itu adalah bukan aku. Karena ada pembedaan, mengapa ada pembedaan? Karena menganggap sebagai yang ada inti ini, ini, onggokan ini, ada inti jelas. Nah, tampak jelas seperti itu. Karena anggapan sebagai yang inti karena ada pembedaan ini aku itu bukan aku sehingga ada keberpihakan memihak memihak yang satu berarti tidak memihak yang lainnya <tuh> memihak yang lainnya berarti tidak mem memihak yang satu ini <tuh> Biasanya yang di pihak itu adalah yang yang berkaitan dengan dirinya. Hmm. Misalnya aku dan dia, berpihaknya ke siapa? Ke dia atau ke saya? Ke aku. Ke aku. Tapi kadang karena kebutaan orang ya, sangat betul, sangat sangat buta ya, yang di pihak itu adalah yang sono, bukan diri ya sehingga sehingga lebih baik mati demi dia hmm, ya karena dikecewakan gitu ya mati saja atau ya apa kasus-kasus yang ya, lebih memihak pihak lain daripada pihak sendiri hanya saja secara umum ya yang di pihak yang di yang dipegang yaitu adalah yang yang diri ini yang sendiri ini diri sendiri nah terlepas siapapun manapun yang di pihak akan menimbulkan yang namanya menyenangi dan membenci Begitu ada menyenangi dan membenci, di sana ada kotoran batin berupa nafsu ragawi dan kebencian. Begitu ada kotoran batin, kotoran batin ini memberikan imbas penderitaan, terlebih juga memicu munculnya keburukan yang berujung pada penderitaan lagi, meskipun. Perasaan yang netral ini juga ternyata ya berimbas pada penderitaan. wedana atau pengenyam perasaan ini satu keberadaan yang menjadi bagian pancakanta yaitu yang disebut dengan makhluk ini ya makhluk ya itu terdiri dari dua yaitu rupa dan nama jasmani dan batin batin terbagi menjadi empat Vedana asanya, sangkara winyana Satu di sini wetana adalah pengenyam, pengenyaman, ya menjadi faktor, ya yang berperan menjadi faktor pembentuk yang namanya makhluk ini. Ya kata makhluk ini pun juga sebatas uh, penetapan oleh, oleh batin yang disertai dengan pandangan keliru meskipun itu ya benar tapi benar secara secara kelirunya benar tapi sudah disepakati bersama eh, keliru tapi sudah disepakati bersama menjadi benar masing-masing mengakui menjadi benar tapi benar untuk komunitas itu Wedana, ya, pengenyam ini kemudian diangkat sebagai objek oleh Sang Buddha karena memang nyata memberikan dampak yang sangat besar bagi penderitaan dan kebahagiaan kebahagiaan pun ternyata juga penderitaan. Bagaimana ini? Satu hal lagi adalah bahwasanya karena wedana, karena wedana muncul yang namanya tanah. Ada tanah kegandrungan ada tanda kegandrungan sehingga muncul upadana kelekatan atau kemelekatan ada kemelekatan muncul bawah yaitu muncul pembentuk-pembentuk berupa pembentuk buruk, pembentuk baik, pembentuk mulia tidak lain adalah perbuatan atau karma kata bawah di sini Nah, identik dengan karma, identik dengan perbuatan. Bahwa dalam pati jasamu pada bukan artinya alam, tapi artinya adalah perbuatan. Nah, karena ada perbuatan sehingga ada yang namanya jati kelahiran karena ada jati kelahiran sehingga ada cara merenak suka paritewa tukak tu manasa upayasa muncul yang namanya ketuaan ada kematian ada kesedihan ada ratap tangis derita jasmani derita batin kekecewaan dan lain dan lain dan lain Dan sejauh masih belum ada pengetahuan, masih ada awija. Ini selalu berputar. Memunculkan ya pemikir cita atau winyana baru dan baru, baru dan baru akibat perbuatan itu. Akibat perbuatan itu karena ada winyana, ada pemikir, ada cita. Nah, muncul namanya eh uh, uh, apa namanya? karena ada ketidaktahuan ket, karena ada ketidaktahuan sehingga ada ya perbuatan itu tadi Sangkara. Awijapacaya Sangkara. selalu melakukan perbuatan Sangkara di sini Awija Pacaya Sangkara Sangkara ya perbuatan Karena ada sangkara Ada perbuatan Sehingga ada Winyana Ada Ada dampak Ada akibat Berupa winyana ini Berupa si pemikir Si pengetahu ini dan karena ada winyana, ada pemikir ini, ya muncul adanya batin dan jasmani. Karena ada batin dan jasmani, muncul yang namanya ayatana atau landasan indera. Betul ya? Karena ada landasan indera, sehingga mem memungkinkan ada penyentuhan indera penglihat, ya mendapati penyentuhan dengan objek berupa bentuk demikian pula indera pendengar mendapati penyentuhan dengan suara begitu seterusnya di keenam indera itu ada pasa ada penyentuhan karena ada penyentuhan memunculkan yang namanya wetana nah balik lagi pada yang namanya wetana pengenyaman atau pengenyam. Terus berputar. Ini perputaran. Perputaran yang tidak akan pernah berhenti dan sengsara. Sengsaranya karena itu tadi. Jerah merana soka sa upaya sa. Sengsaranya karena nggak tahu kapan selesainya. namanya lingkaran setan, evil cycle. Yang cara kamu pada ini sesungguhnya tidak lain rincian atau penjabaran dari yang namanya wata samsara, samsara wata. Kalau samsara wata itu ada tiga yaitu lingkar pengotor batin kilesa lingkar perbuatan kamma, dan lingkar akibat vipaka berupa penderitaan dan kebahagiaan nah pati jasamu pada ini ya sisi awija satu tanha dua, upadana tiga, masuk dalam kelompok kilesa, kilesa wata. Sedangkan sangkara dan bawah pembentuk, ya, dua-duanya, ya, pembentuk baik sangkara maupun bawah ini masuk dalam kategori kamma dalam dalam samsa, dalam samsara wata itu yang ada tiga kilesa kama vipaka ya dua yaitu eh, maaf eh, eh, dua yaitu sangkara dan bawa ini masuk dalam kategori kama kamawata dan sisanya berapa tujuh nah sisanya tujuh masuk dalam kelompok wata. nah ini uh, perputaran perputaran uh, keberadaan itu yang dimengerti sebagai makhluk yang dipengerti sebagai jiwa sebagai ya satwa nah, begitu wedana diangkat sebagai objek untuk diperhatikan untuk ditembus keberadaannya seperti apa cirinya seperti apa sebagaimana tadi di di diurai yang menyakitkan yang duka seperti dihujami tombak yang menyenangkan yaitu adalah penderitaan yang netral pun juga pengkondisi penderitaan tidak ada sisi baiknya sejauh apa kemudian perlu menyenangi yang namanya perasaan sejauh apa perlu menyenangi perasaan Sejauh apa perlu menyenangi perasaan? Ah, diulangi. Dan satu lagi sisi celah perasaan adalah pemicu munculnya tanda kegandrungan yang membuat samsara perjalanan itu berlangsung. Di sini menjadi titik nolnya perasaan itu. Kalau perasaan itu bisa dituntaskan sampai sebatas pada merasakan tidak membenci tidak menyenangi tidak mungkin ada tanda tidak ada kegandrungan karena tidak ada kegandrungan perbu apa kemelekatan juga tidak ada karena tidak ada kemelekatan perbuatan juga tidak ada karena perbuatan tidak ada kelahiran juga sudah berhenti Sehingga mengapa wedana perasaan di diangkat sebagai alat atau sebagai objek untuk atau dalam pengembangan batin yaitu mengerti ciri sesungguhnya perasaan sifat sesungguhnya keberadaan sesungguhnya perasaan wedana pengenyam ini tadi juga sudah disampaikan tentang kerincian wedana yang ada 108 segala jenis segala macam wedana yang memungkinkan muncul nah itu di perhatikan diperhatikan sebagai satu yang ada cacat apa cacatnya? Masih perlu diulangi? Tidak usah ya. Itu tadi cacatnya. Sudah sudah dua tiga kali disampaikan. Itu cacatnya. Keberadaan perasaan. Nah, memahami perasaan yang muncul antara perasaan jenis pertama sampai perasaan yang 108 ke 108 itu ke 108. Itu adalah penderitaan. Kalau itu adalah penderitaan, menjadi sesuatu yang menyenangkan. Tidak, kalau itu tampak sebagai yang tidak menyenangkan, akankah menyenangi? Kalau tidak menyenangi, akankah mengingini? Kalau tidak mengingini, akankah mencari? Kalau tidak mencari, akankah menjadi kecewa karena tidak mendapat? dan kalaupun mendapat ya akankah tidak menengarai sebagai ini yang milikku dan seterusnya setelah menengarai sebagai milikku menjadi menguasai menjadi mencengkerami menjadi tidak ingin lepas karena tidak ingin lepas ada upaya melindungi karena ada upaya melindungi sehingga nah seperti keharusan untuk melakukan hal-hal buruk lewat ucapan dan tindakan dan keburukan ini bukan manfaat melainkan adalah kerugian bukan kebahagiaan melainkan adalah penderitaan ini yang namanya wetana keberadaannya ke 108 itu dimengerti sebagai yang ya semuanya adalah penderitaan. Setiap kemunculan perasaan, setiap kemunculan perasaan. Apa yang harus dilakukan dalam bermeditasi atau mengembangkan batin objek Perasaan ini, wedana ini, mengerti seperti ini, yaitu memperhatikan seperti ini dengan tujuan seperti ini. Di antara ketiga jenis perasaan itu, yaitu perasaan duka, menyakitkan. Perasaan suka menyenangkan dan perasaan kama suka netral. Ditekankan untuk menengarai suka vedana. Mengutamakan suka vedana sebagai objek. Mengapa? Karena adu kama suka wedana, perasaan netral itu terlalu lembut, sulit. Sulit ditengarai. Bagaimana kalau sulit dilihat sebagai objek? Ya. Di sisi lain, tukak wedana, perasaan yang menyakitkan. Mengapa tidak utama? Oleh karena dengan perasaan yang menyakitkan, muncul kira-kira akan menyenangi hidup, tidak maunya cepat-cepat mati, tapi ditakut-takuti. Kamu mati nanti lahir lagi sama saja, sehingga kalau mau mati, mati yang benar yaitu kotoran kotoran batinnya yang dimatikan dibuat mati tanahnya diselesaikan tidak perlu ada kelahiran lagi ya nah, kalau demikian sih bukan menakut-nakuti ya memberikan pencerahan sukawedhana ini yang menjadi utama mengapa sukawedhana itu yang dicari-cari yang dikejar-kejar dan kemudian setelah mendapat melekati alam sugati ya alam dewa sampai alam brahma setidaknya alam manusia mendapati alam sebagai manusia ini kira-kira menyenangkan tidak apakah tidak menyenangi apakah tidak mengingini apakah tidak melekati kalau sampai melekati ingin tidak lepas dari keberadaan sebagai manusia. Dan karena tidak ingin, bisakah lepas dari samsara? Ini baru kebahagiaan di alam manusia. Belum kebahagiaan di alam dewa yang ada enam tingkat, alam nafsu. Belum kebahagiaan di alam Brahma. Lebih lembut, lebih mulia, lebih... Ah, apa namanya gembira kalau dibilang itu ya lebih mendalam sangat lembut bagaimana bisa melepas sangat sangat lengket sangat kuat karena punya ciri buruk mendatangkan lengket pada samsara itulah suka wedana itu ditunjuk sebagai yang idealnya bukan tukak wedana bukan perasaan yang menyakitkan. Meskipun, nah beberapa itu, ya kalau ada perasaan menyakitkan itu disadari itu apa namanya wedana nupasana, nupasana. Ya betul, ya. Bagian dari wedana nupasana. Hanya saja dengan mengatakan seperti itu, mengatakan seperti itu, ya muncul semacam satu konsep bahwa vedana nupasana yaitu apa namanya meditasi objek vedana itu yang diperhatikan ya perasaan yang menyakitkan sebatas itu ini menjadi keliru salah arah ya tidak keliru sekali sih tetapi nah arahan-arahan mengapa uh, vedana itu di, diangkat sebagai objek oleh karena Sisi satunya itu adalah mendatangkan kelekatan, mendatangkan kemelekatan yang membuat tidak mau makhluk hidup itu enyah dari lingkar samsara ini. Satu sisi. Nah, wedana ini dimengerti sebagai yang ada cacat seperti ini. Satu, alatnya adalah cacat Adinawa. Satu sisi keberadaan wedana ini adalah ke, hal yang tidak kekal, tidak tetap. Dimengerti sebagai yang tidak kekal. Dipahami sebagai yang tidak kekal. Ditembus sebagai yang tidak kekal. Hal yang tidak kekal, mencengkeram hal yang tidak kekal itu kebahagiaan atau penderitaan kepuasan atau keke, kekecewaan selesai atau tidak ada hentinya atau tidak nah ini dari sisi ketidakkekalannya anicca. dan juga dari sisi anata tidak ada dirinya perasaan ya itu adalah apa namanya sang kata keberadaannya muncul karena faktor pembentuk karena ada faktor pembentuk, ada proses pembentukan sesuatu yang mun, yang tampak pembentukannya, tampak kemunculannya wajar mengalami kepadamannya juga. Dan kalau mengalami kepadaman dan mengalami kepadaman terus, bagaimana dikatakan ada inti yang kekal. Semuanya adalah semu. Dan penamaan perasaan itu hanya namanya saja benda-bendanya sendiri tidak ada kosong perasaan itu sendiri adalah ya semacam kebenaran duniawi baik yang menyenangkan menyakitkan maupun yang netral ya menembus melalui alat anata tidak ada diri sehingga setelah memahami sebagai yang kosong, yang semu, yang tidak berpemilik, yang tidak ada uh, yang tidak ada kuasa, apa yang mau dilekati? Sesuatu yang melekati pun setelah disadari juga tidak ada juga. Melekati demi siapa? Nah ini wedana, objek wedana bisa menggunakan salah satu dari tiga alat. Tentu yang paling mudah itu adalah sisi cacatnya. Asuba sudah tidak lagi mampu ya sebagai alat untuk memahami wetana pengenyam. Dan perasaan menyenangkan suka ini ada tingkatannya, yaitu menyenangkan karena melakukan keburukan, menyenangkan karena terlampiaskan kesenangan indrawinya, dan menyenangkan karena telah menghancurkan kotoran batin. muncul yang namanya piti dan suka itu tadi. Kelegaan hati karena lepas dari keterhimpitan oleh kotoran batin. Sehingga suka wedana yang muncul dari pemunculan nilai luhur. Misalnya Maranasati, misalnya Meta, misalnya karuna, mutita, UPK, misalnya Asuba, misalnya kaya kata sakti, misalnya kasina, apapun. Dalam proses pengembangannya itu mendapatkan keberadaan sirnanya kotoran batin dari batin. Batin diwarnai oleh piti satu dan suka dua. Suka ini adalah perasaan. Suka yang ada ini yang muncul dari pengembangan batin, yaitu pemunculan dan pengembangan nilai luhur ke dalam batin. Ada nilai luhur di dalam batin, muncul kemudian suka kebahagiaan, atau kesenangan, atau hal yang menyenangkan. Keberadaan suka yang muncul seperti itu dimengerti sebagai yang rapuh yang cacat, yang tidak kekal, yang tidak ada diri. yaitu, nah, secara prosesnya itu dijelaskan, nah, seorang yogi keluar dari keberadaan awalnya, yaitu konsentrasi pada objek itu, sehingga menimbulkan piti suka itu tadi keluar dari situ, piti suka yang tadi itu dirasakan, nah diambil sebagai objek keluar dari semati itu ya mengambil rasa yang pernah dirasakan itu suka ini kemudian menengarainya sebagai yang rapuh sebagai yang tidak kekal atau sebagai yang tidak ada diri baik Misalnya termasuk yang uh, bagaimana kalau misalnya uh, objeknya tulang bagian dari tubuh, tapi alat yang digunakan adalah anicca atau anatta itu kan sudah vipasana, sehingga, nah karena mampu menembus objek yaitu tulang itu sebagai yang tidak kekal sebagai yang tidak ada diri sehingga nafsu ragawi padam kebencian padam kepadaman kebencian dan nafsu ragawi ini mendatangkan kelengangan mendatangkan keterbebasan dari penderitaan muncul yang namanya kelegaan, muncul yang namanya kebahagiaan. Kalaupun suka yang muncul dari pengembangan wipasana, keluar dari itu, dari objek tulang dengan menggunakan alat anicca atau tuka atau anatta. Keluar dari situ, memegang suka yang muncul dari pelatihan wipasana itu, nah mengambil bedana ini sebagai objek untuk dilihat sebagai yang ada cacat atau yang tidak kekal atau yang tidak ada dirinya nah ini adalah uh, satu Penjelasan berkaitan dengan wedana, pengenyaman dalam posisi sebagai objek pengembangan batin, yaitu apa idealnya, itu bukan perasaan ini, itu apa, dan sebagainya, tetapi perasaannya mulia, yaitu perasaannya orang, perasaannya makhluk Brahma, bahagianya Brahma seperti apa, itu yang di tembus sebagai yang rapuh yang tidak kekal yang tidak ada diri bagaimanapun ya itu tidak harus seperti itu bahagia dari habis peleng, mengambilnya sebagai objek oh rapuh nah oh ada cacat ya tidak kekal tidak ada diri silahkan saja. Untuk lain waktu tidak perlu nempeleng lagi. Bahagia dari menikmati nafsu-nafsu indrawi, nah, menengarainya, melihat kenyataan cirinya, melihat sisi sisi dampak buruknya, ya, itu kemudian yang menjadi muncul nibida atau diterjemahkan bosan kebosanan tidak rasa rasa risih rasa enggan sudah berkecimpung berkaitan dengan wedana perasaan meskipun perasaan menyenangkan rasa geli Ada pertanyaan? Boleh. mandi. saya ingin bertanya tentang pengambilan objek eh, bagian tubuh seperti tulang <tuh> mengulang-ulang dalam batin mengucapkan tulang <tuh> dengan pemahaman anicca Apakah perlu disertai dengan gambaran tulang bantai imajinasi tulang mm, ya yeah. Ya kalau tidak terimajinasi, ter tidak muncul gambaran tulang yang itu akan dilihat sebagai yang mungkin tidak indah, mungkin cacat, mungkin tidak kekal atau tidak ada diri. Apanya yang tidak indah, apanya yang ada cacat, apanya yang tidak kekal, apanya yang tidak ada diri, patut. Kalaupun tulangnya tidak ada nyata, setidaknya sudah ada gambaran. Sehingga, nah, eh, para yogi pergi ke tempat-tempat pembuangan mayat untuk melihat tulang, tulang manusia, ya, keberadaan tulang sedemikian rupa. baik dari sisi indah atau tidaknya, sempurna atau cacatnya, kekal atau tidak kekalnya, dan ada diri atau tidak ada dirinya. Nah setelah mengetahui mengambil satu potong atau mungkin mengambil secara keseluruhan kalau rangkanya itu masih sejauh mungkin utuh bisa dilihat ya bisa saja. perpotongnya atau secara keseluruhan per apa, semuanya itu kumpulan potong perpotong tulangnya itu. Nah, dilihat, dilihat, dilihat. Tulang, 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 tulang. Nah, diistilahkan di pustaka penjelas, pustaka ulasan itu adalah Parikamanimita. Nah, Parikamanimita. Nimita di sini gambaran yang Nah Sifatnya harus dimunculkan dalam pengembangan batin, sebagaimana yang lalu. Itu di, uh, dibahas, istilah "nimita" ini banyak dipakai untuk banyak konteks. Beberapa nimita itu harus diangkat, dimunculkan, tapi beberapa harus dihancurkan. Nimita gahi nah, atau gambaran-gambaran muncul apa namanya oh, ada bunga ada ada apa ada cahaya ada apa pokoknya ada apa-apa di macam-macam ah itu bukan objek itu yang harus disingkirkan beberapa nimita ini sengaja memang diangkat ugaha nimita untuk objek salah satunya tulang ini hmm, namanya parik nimita nah setelah bisa di apa namanya ketahui secara jelas lagi dan lagi, lagi, dan lagi sampai nempel, meskipun terpejam pun juga masih tampak bayangan tulang sebagaimana yang dilihat sewaktu melek. Saat muncul seperti ini, nah disebut dengan ugahanimita, yaitu yang sudah dinaikkan, yang sudah naik tulangnya, sudah naik ke sini, <tempi> tapi bukan betul-betul barangnya. Ya. Hanya gambarannya yang naik. Nah, ini para yogi setelah mendapatkan ini nimita gambaran yang sudah terangkat ini, nah, dijaga. Dijaga dari tempat pembuangan mayat itu ke tempat dia bermeditasi mengembangkan batin. Jangan sampai jatuh. Uh, jangan sampai jatuh, jadi tidak boleh. ya dianjurkan untuk tidak, bukannya tidak boleh, bukan larangan. Dianjurkan untuk tidak, nah, berjalan sambil matanya. Permisi, bicara ya, kasar ya, tidak apa-apa ya, ya, jelalatan. itu akan merusak, akan menjatuhkan gambaran itu. Ah, mendengar apa, ah, karena tidak bisa ditutup juga, berusaha untuk mengabaikan, mengabaikan. Bertemu siapa, menghindar. Kalaupun harus menjawab, karena ada pertanyaan penting, yang paling singkat, yang paling, ya cepat selesai. Untuk kemudian sampai di tempat untuk pengembangan batin bisa tampak masih tampak jelas. Berlangsung untuk sekian jam, bahkan mungkin sekian hari. Awal-awal mungkin nggak sampai satu jam hilang, sudah pergi lagi ke sana, balik lagi, pergi lagi, balik lagi. Hari kelima, hari kelima belas, ah, bisa bertahan satu hari, bisa bertahan tiga hari. Untuk berikutnya, setelah advance, expert, ya cukup hanya eh, apa namanya eh, menyebut tulang sudah tampak, tidak perlu lagi pergi ke tempat pembuangan mayat. Nah, pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya adalah, apakah perlu menggunakan imajinasi tulang? Oh, oh ya, oh, sudah dijawab ya. Nah. pandemi uh, mohon penjelasannya bantu uh, Sementara membaca saka panha di uh, situ juga ada penatapan tentang wedana ini Nah, uh, katakan di situ bila wedana itu senang atau tidak senang atau netral tapi bisa mengembangkan nilai luhur itu digunakan kalau yang buruk menambah Kok terbatin itu yang harus disingkirkan walaupun perasaan senang, tidak senang atau yang netral itu bante Nah mohon penjelasan lebih jauh Bandi. Saya harus baca, saya harus baca dulu. Oleh karena, uh, kabur di bayangan saya, pemikiran saya. Itu eh, oh, permanaannya bagaimana. Hmm. Saya tidak yakin yang sama nera sebut itu sudah sesuai. Tidak yakin ya, bukan berarti itu pasti salah. Nah, tidak yakin. Ya. Sekapan hasuta. Hmm. Ya, bisa di Bahas besok, ya, nah, dilihat dulu nah, kejelasan atau kepastian. Permanaannya seperti apa dulu, ya? Ya, ini untuk mencegah terkicau oleh pertanyaan. Ya, ternyata keliru pertanyaannya. Ya, silakan. banding Ini berkaitan dengan Wedana Nupasana. Tadi Wante menjelaskan eh, Wedana apa perasaan bahagia yang diambil untuk dijadikan objek yaitu perasaan itu diambil dari apa kebahagiaan yang muncul dari pencapaian jana itu benda ya nah kalau perasaan bahagia atau perasaan senang yang lainnya misalnya Uh, yang muncul dari bertemu sahabat yang menyenangkan atau muncul dari uh, uh, tinggal sendirian atau muncul dari uh, rasa bahagia karena telah melakukan kebajikan apakah itu termasuk juga bisa menjadi objeknya pandai? terima kasih semua, semua, semua jenis perasaan 108 itu. Baik perasaan penderitaan yang muncul karena pelatihan Wipasana Bawana. Nah. Niramisang wa sukang, eh, niramisang, eh, eh niramisang wa tukang, niramisang, Nirami sang tukang pejanati. Hmm. Apa itu penderitaan yang muncul tanpa disertai oleh umpan, yaitu dalam rangka membebaskan batin dari tanah kegandrungan, tidak selalu mulus, tidak gampang dan bisa dibentur oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Muncul namanya tukak Hmm, Ini namanya niramisa tukak. Itu tetap menjadi bagian saat muncul kebahagiaan, ya. Berkaitan dengan telah dicapainya alat berupa anicca tukak anata dalam melihat objek, muncul suka, ya. Ini adalah objek juga nirami sang sukang nirami sang wasukang nirami sang nirami sang wasukang wedia ya mano nirami sang sukang wedia ya medik pejana itu ah lengkapnya semuanya bertemu teman uh, ya rasa Rasa yang tak terlukiskan, berkuasa di sekaligus lima negeri, sepuluh negeri, ya kebahagiaan yang sulit dilukiskan. Semuanya itu ya, nama kebahagiaan, hanya sisinya, jenisnya yang samisa atau niramisa yang niramisa niramisa berumpan itu maaf yang samisa saamisa berumpan itu yang berkaitan dengan tanah ini yaitu berkaitan dengan urusan duniawi mulai dari alam neraka sampai alam brahma tertinggi namanya saamisa lainnya berupa niramisa Tidak ya. usah semuanya 108 ya. Cukup delapannya saja sudah oke soalnya yang penting bukan Keseluruhan 108 itu Melainkan Kemunculan kebosanan terhadap Wedana perasaan Memunculkan pemahaman Tentang sisi buruk Sisi celah, sisi menyakitkan keberadaan wetana perasaan. Dan kemudian menjadi patah tanah, menjadi base untuk kemudian menyimpulkan perasaan apapun punya ciri sedemikian rupa. Tidak sepatutnya untuk disenangi, diingini, dilekati, digandrungi, dicari, Ada yang lain silakan. Ya, kalau tidak ada ya cukup ya. Ya. Hmm.